Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita akan cerita pula. Okay, kita cerita pasal filem daripada Mexico. Filem ni aku tonton dekat Shudder. Aku dah nak warning awal-awal, filem ni memang tak sesuai untuk kanak-kanak. Okay, dan orang yang tak berapa nak memahami cerita-cerita macam ni lah. Okay, so aku akan review filem The Untamed, sebuah filem yang pada aku agak janggal. Dia macam a combination of species campur dengan skandal-skandal. Kau tahu kan filem Species tu macam mana kan? Okay lah, tanpa banyak cakap, aku nak cerita pasal filem The Untamed. Filem ni aku tonton dekat Shudder. Shudder tidak ada di Malaysia. Kalau nak tengok, boleh langgan melalui Google Pay, tapi kena guna VPN jugalah untuk tonton. Pembayaran boleh pakai Google Pay, pakai credit debit card. Okay, intro dulu. Okay, The Untamed ni cerita dia pasal satu alien ni. Alien yang macam sotong, macam squid tu. Peliknya ialah alien ni sebenarnya telah menjadi alat untuk pemuas nafsu. Sebab alien ni datang, aku tak tahu kenapa, cerita ni pelik sikit lah. Dia macam datang, alien ni ada seorang pasangan pasangan suami isteri ni bela alien ni. Kononnya untuk memuaskan nafsu. Dia macam alien ni hidup dengan memuaskan nafsu wanita-wanita. So cerita dia involve pasal seorang perempuan ni, dia memang involve lah dengan benda-benda pelik ni, having sex dengan alien lah apa semua ni kan. So dia ada isteri dah, dia ada suami dah. Okay, dia ada suami dah, tapi ada skandal pelik di mana suami dia pula ada hubungan sejenis dengan seorang lelaki ni yang merupakan suami kepada isteri dia. Okay, so benda tu macam celaru sikit. Dan cerita tu macam pelik. Okay, memang aku rasa kalau siapa yang tak boleh tahan filem-filem macam ni, memang tak boleh tonton lah. Cuma aku nak cerita sahaja. So filem ni dia berterusan bergerak apabila abang dia, abang kepada perempuan ni yang pernah cuba untuk having sex dengan dengan alien ni, pergi ke rumah yang ada alien tu. Kononnya nak try lah. Okay, tapi what happen is abang ke adik tak silap dia dibunuh. Okay, dia dibunuh. Dan apa yang berlaku ialah si suami kepada orang yang pertama kali memperkenalkan pasal benda pelik ni ditangkap sebab dituduh membunuh. So cerita ni macam berkisar pasal dua pasangan ni lah, dan berkait pula dengan alien ni. So macam pelik gila kan cerita dia. Kan aku tahu memang kalau aku cerita ni, kalau hangpa tak faham, memang aku pun sebenarnya agak ambil masa lah untuk faham The Untamed ni. Sebab aku berbelah bagi, sebab filem ni ialah filem alien ke atau filem pasal skandal pelik-pelik kan. Kalau nak cerita pasal alien, okay, alien dia tu kenapa muncul dalam lebih kurang tak sampai 5 minit pun daripada the whole story. So aku agak macam, aku tengok cerita apa ni? Cerita pasal hubungan pelik ke atau hubungan yang skandal, minat ke lelaki orang lepas tu lelaki orang tu gay ke apa ke? Apa cerita ni? Aku macam what? Aku macam tu kan. Dan tapi aku layan jugalah sampai habis. Dalam first half macam tu aku gagal untuk faham cerita ni. Sebab cerita ni awal-awal dia punya beginning tu, dia punya opening scenes tu memang sangat-sangat pada aku not suitable lah. Memang bila aku cakap not suitable tu, faham-faham lah macam mana kan. Dan bila aku start filem tu dengan babak tu, okay, babak tu yang aku tak boleh bagi tahu babak lah. Aku harapkan cerita tu akan grow di sekitar alien tu. Sebab cerita ni dia promote pasal satu alien pelik. Tapi rupa-rupanya bila selepas babak tu, cerita ni kemudiannya berubah kepada kisah skandal, kisah manusia, kisah tentang hubungan yang retak, hubungan yang macam melalui pelbagai halangan, hubungan yang pelik-pelik lah. Macam hang boleh ada isteri tapi hang pi cari laki lain, buat hubungan dengan laki lain. Aku macam, where is the alien thing? Aku macam,
alien tu kat mana kan? Dan kemudiannya cerita alien tu muncul hanyalah dalam dekat 30 minit nak habis tu, barulah cerita tu muncul pasal alien tu. Tapi alien tu semacam tidaklah memberi apa-apa benda yang yang best. Dia tak macam, kalau kita tengok macam aku sebelum ni, aku ada review pasal benda species kan. Okay, itu ialah benda yang kita faham. Okay, kita ada action, kita ada benda-benda yang yang suitable for adult and so on. Tapi The Untamed ni, dia cerita dia macam nak letak alien, tapi mungkin bajet tak ada kot. So the focus more on human punya connection. So bila dia focus on human connection, aku mempersoalkan kenapa alien itu wujud. Kalau cerita ni tanpa alien tu pun still boleh go on, boleh bergerak dengan sendirinya. Dan aku tak faham, at some point of this movie, dia macam alien tu cuba untuk diselitkan dekat dalam tu, tapi the connection, the stitches, the connection between scene by scene, antara scene yang alien tu dengan scene yang manusia ni, hubungan manusia ni, kisah manusia ni, macam tidak bergaul dengan baik. So The Untamed ni antara filem yang pada aku agak boring, sebab dia macam style dia, kalau siapa yang tengok filem-filem macam Cannibal Holocaust, filem-filem yang daripada Mexico lah kebanyakannya, filem-filem yang macam ni, aku rasa memang filem ni agak membosankan dan bukan untuk audience yang macam aku. Aku rasa aku tak boleh pi lah filem The Untamed ni. Aku macam mengantuk gila aku tengok. Okey, habis dekat tu, dan kadang-kadang kadang-kadang lepas aku habis filem tu, aku baru boleh digest, oh sebab ni. Sebab dia macam lambat sikit tau, the way dia penceritaan tu. Dan aku rasa filem ni bukan untuk aku, dan aku gagal untuk memahami The Untamed. Tak tahulah, mungkin The Untamed ni yang tak best, tapi ataupun aku yang gagal, aku tak tahu. Tapi aku rasa filem ni is not recommended lah untuk aku, sebab dan semua yang lain, bagi siapa yang just tertarik sebab cerita ni cerita pasal alien octopus yang having sex dengan girls yang kemudiannya pada masa yang sama dangerous apa, tertarik dengan sinopsis, tak payah tengok. Filem ni memang tidak fokus sangat pun kepada alien tu, tapi lebih kepada human complex punya relationship yang pada aku still tak berapa nak meyakinkan aku lah. Cuma satu yang terbaik dalam visual ni, dia punya style kamera tu aku suka, sebab it looks like kita tengok filem-filem lama tu, macam filem-filem tahun 80-an macam tu. Style tu, vibe tu bagus. Cuma daripada storyline pada aku macam tak menarik sangat lah. Cuma aku puji jugalah CGI alien tu yang nampak bagus, tapi runtime dia, watak kewujudan alien ni macam terlalu sikit. Dan tajuk tu The Untamed, aku tak tahu sama ada Untamed tu refer kepada hubungan antara manusia ni ataupun hubungan alien tu dengan manusia. Tapi aku rasa kalau filem ni ditolak buang, filem bahagian alien, tapi still boleh hidup dengan kisah hubungan manusia tu. Okay, so itu sajalah pendapat aku berkenaan dengan filem The Untamed. Macam ulang balik, filem ni is not recommended untuk budak-budak dan juga kanak-kanak. Okay, aku tonton filem ni dekat Shudder. Of course filem ni tak ada tempat lain. Okay, kita jumpa. Rating filem ni aku bagi 2.5 bintang sahaja. Too slow. Mungkin filem makanan aku kot, bukan makanan aku. Okay, kita jumpa lagi di review aku datang. Terima kasih. Assalamualaikum.